Ini mesin kun, merek Shimaro, buat ngekun batatak, buat model-model sana, yang lainnya bisa dipakai buat, malah buat masker juga bisa. Ini dapat bantuan saya di Kabupaten Bogor, alhamdulillah. Ya, ini dari bantuan di Kabupaten Bogor yang belum lama. Terus ini juga, ya ini mesin kun juga. Nah, ini mesin jahit kasar. Fungsinya buat jahit sol ini, mengkasar tuh, jarumnya juga gede. Sepatu yang jenggel itu ya? Ya bisa, jahit pakai ini. Terus ini, yang ini mesin poni, mesin potong. Mesin potong, ya buat potong kulit, gitu. Potong kulit. Buat mesin pon, ini buat potong kulit, potong insol, apa dari sini pakai sih, buat motong aja pakai pisau. Pisaunya seperti ini nih. Nah, pakai ini buat motong yang ini ya nih. Taruh di sini. Gitu. Itu buat sepatu juga. Buat sepatu, sepatu bisa, sendal juga. Nah, seperti ini nih, ada pisaunya tadi tuh. Potong ini. Lemasan ini. Potongnya pakai ini. Ini mesin saset kulit nih. Fungsinya apa nih, Bang? Nyesen dipisin, nanti kita praktek aja. Tuh. Tuh. Tuh, nyesen. Fungsinya ini dipisin. Mesin saset ini. Fungsinya. Ini semua juga pakai saset. Kan ditipisin seperti ini tuh. Perlu tipis, dikit, tipis. Tuh, tipis. Tipis. Jadi ini kan mau ditekuk ini mesti tipisin dulu tuh. Ini tipisin dulu pakai ini. Ke mesin itu. Ini juga sport bed, mesin jahitnya ini. Ya kan kalau sepatu ngurung gitu ya, kalau mesin datar ini nggak mungkin. Pasti pakai mesin ini. Melongkong ini kayak mangkok gitu istilahnya. Yang kayak gimana ya? Ya apetnya seperti apa mungkin ini nih, udah jadi itu. Nah, ini mesin emboss, ini mesin merek nih. Nah, ini mesin merek nih, cap merek, merek buat cap merek di bawah ini. Kayak stempel. Iya, stempelnya ini dijiplak gitu. Nah, yang ini mesin press. Nah, ini mesin press nih. Pressnya ini. Ini mesin press. Semua sepatu di press? Iya, di sini di press semua. Sebelum ditempel, ini mesin opennya. Ini open di open ditempel langsung di press. Nah, ini mesin jahitnya ini. Terus yang mana? Banyak sih mesin ini kesini. Mesin saset juga, saset. Ini mesin saset buat yang pengeras sepatu nih. Sasetannya ini bekasnya setnya. Ada sedikit-sedikit main juga ada bikinan. Nah, ini bapingnya nih, mesin baping, mesin amplas. Nah, ini. Nah, ini buat baping nih. Iya, alhamdulillah sih segini udah nggak manual masih. Kemarin ada bikin boot laki sleting. Ya, baru kelar sih. Udah jadi gitu, udah di-storein. Nah, ini pembuatannya tuh. Nah, ini nih lagi di open. Kan nempel sol. Ada pemesanan ini? Ya, ada pemesanan. Berapa banyak ini, Pak? Ya, ada dah 30 pasang mah. 30 pasang ya. Iya. Iya. Bagus mah bahannya seperti misalkan bengsol ini kain keras untuk bengsol, walaupun misalkan udah begini jadi gini jadi sepatu lah gitu ya. Dua hari dua malam disimpan di misalkan di ember gitu ya, dua hari dua malam nggak bakal lepas kalau kecuali kalau bahannya yang begini gitu. Ini jelek nih. Terus ada lagi yang macam kardus itu, ya. Itu mah jangankan dua hari dua malam, semalam juga hancur, terlepas. Kalau ini mau, bisa dua hari dua malam. Selain itu apa lagi Pak bahannya Pak? Yang paling bagus ini, yang paling bagus untuk yang bagus lah gitu ya. Makanya di sini yang beli di sini jarang tuh, bisa 3 hari 2 hari gitu dipulangin, jarang, nggak ada. Kadang-kadang 1 tahun baru udah tipis begini nih, udah ini udah tipis ya tuh, ya. Tuh lemnya masih bagus. Oh ini udah tipis tuh, udah nggak ini. Jadi kalau atasannya tetap ini ya, tetap kokoh ya. Iya, tetap kokoh, nggak robah-robah tuh ya, nggak bagus lah pokoknya. Jadi nggak. Itu memang hasil bapak sendiri ya pak? Iya, hasil saya. Udah 3 tahun ini, 3 tahun nggak ini, nggak regok-regok. Saya tiap hari kesini, bolak-balik gitu. Tiap hari, kadang-kadang balik olahraga, pagi-pagi olahraga dulu. Kalau yang ini pak? Ya sama. Sama. Ini baru tadi dipasang atau apa pak? Iya baru tadi di open ya. Baru tadi di open. Jadi ini tinggal apa pak? Tinggal pasang ini sol bawahan, sol seperti ini, karet ini. Karet ya, udah bawahan itu berarti udah siap dikemas ya pak? Siap, udah siap. Jadi udah jadi. Paling besok kalau misalkan yang pengen bagus mah paling besok diambil ininya, ambil listnya, diambil listnya paling besok. Kalau ini kan jadi bentuknya nggak berubah gitu, seperti gini bentuknya gitu ya. Jadi ngepres ya pak? Ngepres, udah kering ininya juga, lem-lemnya udah kering gitu.